kepala militer baru Ukraina, Jenderal Oleksandr Siersky, mengumumkan langkah mengejutkan untuk menarik pasukan dari kota Avdiivka. Langkah mundur ini dianggap sebagai keputusan sulit untuk menghindari potensi pengepungan oleh pasukan Rusia dan melindungi nyawa serta kesehatan para prajurit. Jenderal Siersky menyatakan bahwa ini adalah langkah terbesar Rusia sejak Mei 2023. Ketika kota Bakhmut direbut, kehilangan Avdiivka merupakan pukulan besar bagi Ukraina, terutama karena Rusia semakin mendekati tujuan mereka untuk menguasai dua provinsi di wilayah industri Donbas. Presiden Zelensky, di konferensi keamanan Munich, menyatakan kekurangan senjata dan meminta bantuan militer yang lebih mendesak dari Barat. Di tengah kekacauan ini, bantuan militer AS tertunda selama berbulan-bulan di Kongres. Analisis menyebut menaklukkan Avdiivka memberikan keuntungan strategis pada Presiden Putin menjelang pencalonan kembali di bulan depan, sementara Ukraina berada dalam tekanan serius. Benteng tani, pupuk organik, solusi stabilisasi ekosistem tanah. Kehadiran benteng tani dalam pameran sawit Indonesia Expo 2023 tidak terlepas dari kualitas produk yang sudah memperoleh sertifikasi Inovis atau SNI pupuk organik. Meningkatkan hasil panen, pengganti urea atau ZA, membantu penyerapan fosfat dan KCL, mengurangi biaya pupuk, menjaga kestabilan hasil panen, mencegah dan mengatasi busuk pangkal batang atau ganoderma. Benteng tani solusinya.